الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيه ونجيبه السلام على سفيه الله وابن السفيه السلام على الحسين المظلوم الشهيد. Para hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada hari ini kita memperingati arba'in daripada syahidnya Imam Husain, yang kita ketahui bahwa selama 40 hari ini adalah hari berkabung, yang mana dalam tradisi di kalangan saudara-saudara kalangan Jawa pun mereka memperingati sebagai suatu masa-masa prihatin, disebut bulan Suro. Pada bulan-bulan ini biasanya di masa lalu, kalau sekarang sudah tidak lagi, orang-orang menghindari pesta atau acara-acara yang bergembira ria atau yang bersenang-senang. Dan hari ini adalah hari ke-40. Karena kita berada di sini, mari kita menggunakan kesempatan ini untuk mengenang Imam Husain. Saya akan coba menceritakan beberapa fragmen daripada peristiwa Karbala. Apa yang terjadi pada Karbala pada 10 Muharram, kita tahu sebagai satu tragedi yang paling besar di dalam sejarah kemanusiaan, di mana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantai dengan cara-cara yang sangat sangat tidak manusiawi. Dan itu tidak lama setelah Rasulullah meninggal dunia, kita dihadapkan pada suatu peristiwa besar di mana keluarga Rasulullah diabaikan dan bahkan dibantai. Saya ingin mengingatkan di sini bahwa ketika kepala yang mulia daripada Imam Husain yang telah dipenggal itu diarak ke sekeliling tempat kota dan dipertontonkan di hadapan manusia-manusia dengan sejumlah kepala-kepala lainnya yang juga dipasang di atas tombak, sementara di belakang para keluarga wanita daripada Imam Husain yang masih hidup dengan pakaian yang sama sekali sudah tidak lagi terhormat, dengan pakaian yang compang-camping, berjalan kaki mengiringi kepala-kepala yang dipajang di atas tombak-tombak itu. Dan orang-orang bertanya, kepala siapa itu? Kemudian ada yang diantaranya orang Nasrani yang kebetulan melihat itu dan bertanya, ini kepala siapa? Kemudian dijawab, itu adalah kepala Husain. Siapa itu? Dialah cucu Rasulullah SAW. Siapa? Cucu Muhammad. Dibilang. Apakah kalian memperlakukan anak cucu Nabi kalian dengan cara seperti ini? Kami punya beberapa orang keturunan daripada penjaga istal daripada Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan penjaga istal kuda daripada Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup keturunannya, dan karena kami tahu betul pengabdian daripada nenek moyangnya kepada Nabi Isa alaihissalam, anak cucunya itu mendapatkan kehormatan, kecintaan dari kami. Dan sampai saat ini setelah ratusan tahun, 700 tahun, mereka tetap mendapatkan penghormatan dari kami. Sedangkan kalian baru berapa tahun Nabi kalian meninggal, kalian sudah memperlakukan seperti ini keluarganya. Oleh karena itu, kita ingin ingatkan di sini bahwa kalau kita sadar bahwa agama ini cinta, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak punya cinta kasih, maka standar yang paling minimal daripada cinta kita adalah cinta kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita, yang melalui mereka Allah melimpahkan karunia-Nya, hidayah-Nya kepada kita. Dan itu berarti juga tentu saja cinta kepada keluarga Rasulullah. Dan kita tahu betul Rasulullah mengingatkan kita bahwa kalian tidak beriman sebelum mencintai keluargaku lebih daripada kecintaan kalian kepada keluarga kalian. Dan kita tahu betul bahwa ajaran Islam mengajarkan kita untuk mencintai manusia, semua manusia. Kita dididik untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi manusia yang menjadi perwujudan daripada kasih sayang Allah bagi alam semesta. Bagaimana mungkin seseorang mengaku beriman tapi kemudian melakukan kejahatan seperti itu kepada manusia biasa saja, itu sudah merupakan satu kejahatan yang sangat besar. Apatah lagi kepada seseorang yang mulia, keturunan dari orang yang mulia, Al-Imam Husain. Oleh karena itu benar bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang mempunyai kebencian kepada keluarga Nabi.
Kenapa? Membenci manusia biasa saja kita sudah tidak bisa dibenarkan. Bahwa kita diperintahkan untuk mencintai semua manusia, apatah lagi kepada orang yang mulia, keturunan dari orang yang mulia. Sedangkan mungkin seseorang yang biasa saja dari keturunan orang mulia saja kita hormati, apalagi kalau dia sendiri merupakan pewaris kemuliaan itu dan memiliki karakter kemuliaan itu di dalam dirinya. Ini sesuatu yang sangat jelas ya, sesuatu yang sangat clear bagi kita semua, sangat jelas bagi kita. Dan inilah yang terjadi di dalam sejarah umat Islam, bagaimana tidak lama setelah Rasulullah SAW, satu demi satu hak dari keluarga Nabi diambil dan dirampas. Dan puncak daripada perampasan itu adalah peristiwa Karbala yang hari ini kita peringati hari terakhir dari perkabungan kita, yaitu yang kita sebut Arba'in, 40 hari daripada Karbala dari tanggal 10 Muharram. Sekarang kita berada pada tanggal 20 Safar. Ada beberapa dialog di antara para pemikir mengenai kenapa kita harus memperingati dengan prihatin, dengan sedih. Kenapa kita tidak ikut saja peringatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ketika memperingati Yesus disalib, di mana mereka memperingatinya dengan kegembiraan, karena itu sebagai lambang penebusan, lambang syuhada, martir. Dan itu adalah suatu peristiwa besar yang seharusnya kita sambut dengan kegembiraan. Karena Imam Hussein tidak menjadi hina dengan ini. Karena Imam Hussein menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna. Dan dia meraih suatu kesempurnaan yang tidak pernah bisa diraih oleh manusia kecuali dengan syahada. Kenapa kita harus menangisi? Pernah suatu dialog di kalangan para ulama yang mempertanyakan kenapa kita harus prihatin, kenapa tidak gembira saja? Karena ini kan suatu nikmat dari Allah, bahwa kita semua menginginkan syahid, kita menginginkan mati di jalan Allah. Matahari menjawab bahwa kegembiraan seringkali melarutkan kita dan membuat kita kehilangan kepekaan. Orang-orang yang gembira, orang yang banyak ketawa, banyak gembira, itu biasanya lebih kurang kepekaannya daripada orang yang prihatin. Pada saat Anda bergembira, biasanya Anda cenderung lupa diri. Coba kalau Anda merasakan kesedihan, keprihatinan, maka keprihatinan itu lebih mendekatkan Anda kepada orang itu daripada kegembiraan. Gembira cenderung membuat kita egois, kita mengalami alienasi, keterasingan. Tapi kesedihan cenderung menyatukan kita, mengutuhkan kita. Banyak orang yang mungkin berusaha untuk melalui kegembiraan mempersatukan, tapi kita lihat kegembiraan sebenarnya tidak secara efektif mempersatukan manusia. Tapi keprihatinan lebih mudah mengutuhkan kita, menyatukan kita, dan membuat kita lebih peka dengan apa yang sedang kita prihatinkan ya. Nah, ini pola hidup. Ada orang yang mungkin lebih menyukai suatu kegembiraan, tapi Islam mengajarkan kita, kalau kita baca Al-Quran, Allah mengatakan, apakah kalian tertawa bukannya menangis? Islam, agama ini mengajarkan bahwa kesadaran kita tumbuh dan bangkit ketika kita prihatin. Semua orang besar dalam sejarah adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan prihatin. Keprihatinan juga menunjukkan kepekaan kita terhadap orang lain di sekeliling kita, kepedulian kita terhadap keadaan orang lain. Dan Rasulullah digambarkan seperti itu. Azizun alaihi ma anittum kharisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia merasa prihatin, merasa sedih atas apa yang menimpa kalian, dan dia sangat ingin memperbaiki keadaan kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum kharisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-Qur'an juga menyebutkan ciri-ciri orang yang diberi nikmat oleh Allah, itu tanda-tandanya ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, maka engkau melihat mata mereka berkaca-kaca dan mereka menangis. Harun sujjadan wa bukyan. Kalau dibacakan ayat Allah kepada mereka, mereka tersungkur, sujud, menangis. Itu tanda-tanda orang-orang yang berilmu. Semakin Anda berilmu, Anda akan semakin prihatin. Kata Nabi, seandainya kalian tahu apa yang aku lihat, kalian tidak akan tertawa lagi. Kita tertawa karena kita tidak melihat. Kita tertawa karena kita tidak sadar. Tapi kalau kesadaran itu muncul di hati kita dan kita lihat apa yang terjadi, karena Rasulullah menangis bukan untuk dirinya, karena beliau melihat seluruh manusia sebagai satu kesatuan. Beliau menangis karena kita. Semua orang suci menangis bukan karena dirinya.
Kalau mereka mencari keselamatan untuk dirinya, mereka tidak lagi kembali ke dunia ini dan mereka berhenti di sana. Kita kadang-kadang pikir, kalau bisa ke sana pulang, gak usah pulang-pulang lagi kemari. Kadang-kadang kita egois, kita ingin kita bahagia, kita senang sendiri. Tapi kita pernah gak pikir bahwa orang lain, bagaimana menyelamatkan mereka? Bagaimana mereka mendapatkan secerta dari cahaya yang kita miliki, kalau kita memiliki cahaya itu. Dan iman, sekali lagi, sekali iman itu berada di hati kita, maka sebagaimana Nabi selalu mengatakan, tidak beriman kita sebelum kita menginginkan, mencintai buat orang lain apa yang kita cintai buat diri kita. Jadi kalau ada seseorang yang egois dan tidak mikir sama sekali kepentingan orang lain, kata Nabi dia bukan orang Islam. Dia bukan orang yang beriman. Tidak ada orang yang beriman yang egois. Semakin Anda beriman, semakin Anda peka. Semakin Anda prihatin. Rasulullah keprihatinannya menghantarkan Nabi sampai kepada keadaan di mana Allah mengatakan la'allaka bakhi'un nafsaka. Hampir saja engkau ini bunuh dirimu ya Muhammad karena kepedihan, keprihatinan. Kepedihan apa? Rasulullah dijanjikan surga. Rasulullah sudah aman, dijaga. Inna fatahna laka fathan mubin. Allah telah memberikan kemenangan, kesuksesan, kejayaan kepadamu, kemenangan yang nyata. Liyaghfiralaka Allahumma taqaddam min dzambika. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Wa ma ta'akhkhar. Liyutimma ni'matahu 'alaika, agar dia menyempurnakan nikmatnya atasmu. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan dia telah menunjukimu jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran 'aziza, dan dia telah menolongmu dengan pertolongan yang kokoh. Rasulullah sudah mendapat jaminan seperti itu, tapi kita lihat bagaimana Rasulullah, beliau prihatin dan mengatakan kata-kata tadi, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian lihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan tertawa. Beliau tidak menyedihkan dirinya, yang beliau pikirkan karena beliau merasa kita adalah dia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, karena Rasulullah telah merasa bahwa manusia ini semua ini adalah bagian dari dirinya. Bahwa itu adalah a part dari dirinya. Dia tidak terpisah dari mereka. Penderitaan kita adalah penderitaannya. Sampai beliau meninggal pun beliau masih menangisi kita. Masih menyebut namanya, menyebut kita ummati, ummati, menyebut umatnya ini. Nah, kita lihat bagaimana kita tiba-tiba teralienasi satu sama lain dan kita bisa melakukan suatu kejahatan dan sekarang itu prevalen dalam masyarakat kita. Menjadi sesuatu yang begitu nyata bagaimana orang kehilangan kesadaran, kepekaan, solidaritas, kesetiakawanan sekarang. Itu hilang sekarang dalam masyarakat kita. Orang bisa menikmati berbagi kesenangan hidup tanpa merasakan penderitaan orang lain di sekelilingnya. Dan kita duduk di sini, hadir di sini untuk apa? Kalau kita memperingati Imam Hussein, yang kita peringati apa? Bahwa beliau bangkit, beliau bangun, beliau tegak berdiri. Bukan karena apa? Karena keprihatinan, kepedulian beliau. Dan itu yang kita teladani. Yang kita tangisi di sini bukan beliau sebenarnya. Yang kita tangisi diri kita yang tidak mampu mencontoh beliau. Kita tangisi diri kita yang tidak mampu membela beliau. Membela bukan berarti kita harus hadir di sana, tapi kita hadir di sini pada hari ini, pada tugas sejarah kita hari ini. Apa tugas kita di sini saat ini? Apa yang kita emban sebagai manusia, sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW? Kita mengemban satu tugas besar di sini. Dan kita semua berkewajiban untuk menjadikan setiap tempat itu sebagai Karbala. Dan setiap hari itu adalah Asyura, tempat di mana kita berkorban. Setiap tanah adalah tempat di mana kita berjuang dan siap menumpahkan darah kita. Karena apa yang terjadi pada masyarakat kita? Kita telah kehilangan darah sebenarnya. Masyarakat ini kekurangan darah. Dia butuh darah martir, darah syahid. Darah Imam Hussein inilah yang telah menghidupkan bangsa umat Islam. Kalau bukan karena darah itu, umat ini sudah hancur. Darah itulah yang menumbuhkan, memberikan kembali kekuatan kepada kita. Karena umat ini kekurangan darah. Kalau tidak ada orang yang mau donor darahnya, tidak ada orang yang mau menyumbangkan darahnya, maka umat ini akan hancur. Nah, Nabi mengatakan yang paling baik di antara kamu, yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Yang paling peduli. Imam tidak pernah mengatakan saya ini bertegak, saya berdiri karena saya ingin kekuasaan atau karena saya apa, tapi ini semua karena Allah, karena demi tegaknya agama Nabi. Dan inilah yang kita jalankan juga. Di dalam masyarakat yang semakin materialistik seperti sekarang, ya, dan kita semua sudah terseret di dalamnya. Sadar atau tidak sadar, kita anak-anak dari dunia ini. Dan kata Imam Ali, tidak bisa disalahkan kalau seseorang mencintai ibunya. Dan kita cinta sama dunia ini.
ibu kita? Hanya bisakah kita mengambil jarak dengan cinta kita itu? Bahwa yang menghantarkan kita dari semua keterikatan ini adalah kesadaran kita. Dan kesadaran ini kita picu dengan tafakur kita. Kita merenung, kita berpikir, ada apa dengan kita ini? Saya teringat pada satu kejadian, saya juga selalu ingatkan diri saya. Saya pernah membimbing seseorang yang masuk Islam dari orang Inggris. Dan dia suatu ketika menyatakan keheranannya, dia bilang, dia heran dengan melihat orang Indonesia ini gampang sekali menangis kalau nonton sinetron. Semua nangis. Kita kalau nonton sinetron, nonton film India nangis. Tapi kalau lihat kenyataan real di dalam kehidupan sehari-hari kita, kita tidak tersentuh. Kita tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan di sekeliling kita. Tapi kenapa kita kalau melihat sesuatu yang fiktif, sesuatu yang tidak real, kita nangis. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang real di depan mata kita, kita enggak nangis. Kita kehilangan kepekaan dan kita bisa hanyut dengan semua kesenangan, kenikmatan material kita tanpa merasakan apapun. Saya pikir ini benar, ini ucapan orang ini, orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena di barat kepekaan, kepedulian sosial itu jauh lebih daripada kita di Indonesia ini. Kalau tidak karena ketidakpedulian sosial ini, kita tidak terjebak pada krisis yang berkepanjangan seperti ini. Krisis ini sampai hari ini, kenapa? Kita sebenarnya krisis kebersamaan, krisis solidaritas sosial, krisis kepedulian. Tidak ada kepedulian sama sekali. Rasulullah sudah mengingatkan kita dalam banyak hal. Kita itu tidak boleh menghadiri pesta di mana tidak ada orang miskin diundang. Siapa yang menghormati seseorang karena kekayaannya, karena materinya, hilang 2/3 agamanya. Semua jelas, itu semua di dalam agama kita. Tapi kita lihat kita terseret, terseret dari nilai-nilai ini, dan kita terbawa oleh arus itu. Dan kita membangun kelas-kelas dalam masyarakat kita. Kita membangun kotak-kotak di dalam masyarakat kita. Di mana orang-orang kita pinggirkan, orang-orang yang tidak masuk di dalam kotak-kotak kita. Dan ini semua adalah menuntut suatu perjuangan lagi dari kita. Bahwa apa yang kita inginkan dengan peringatan kita ini semua, sekali lagi mari kita bangkitkan kembali kepedulian sosial kita. Bahwa ini membutuhkan perjuangan. Kita belum dituntut untuk mengorbankan darah kita, belum dituntut untuk mengeluarkan, untuk menghancur dengan kehancuran daging kita, tulang-tulang kita seperti Imam Hussein. Beliau hancur seluruh tubuhnya, terpenggal kepalanya. Kita hanya baru dituntut mengeluarkan sebagian dari harta kita, sebagian dari pikiran kita, tenaga kita. Dan ini yang diharapkan oleh bangsa ini saat ini. Ini yang kita dituntut oleh bangsa kita saat ini dari kita semua. Dan marilah kita manfaatkan, ya, kita picu kembali kesadaran kita, kesadaran sosial kita dengan peristiwa Imam Hussein ini. Karena ini melambangkan hakikat keberagamaan kita. Saya ingin ingatkan diri kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tidakkah kalian tahu siapa itu pendusta agama? Yaitu orang-orang yang menghardik, melalaikan, tidak memuliakan anak-anak yatim. Bagaimana orang-orang itu bukan hanya tidak memuliakan anak yatim, tapi mereka membunuh, meyatimkan banyak orang. Dan yang diyatimkan di sini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita semua ini keluarganya Rasulullah sebenarnya. Kita ini keluarga Allah semua, siapa saja. Siapa saja yang dirampas nyawanya tanpa hak, tanpa kebenaran, maka itu sama saja dengan membunuh semua manusia. Itu Al-Qur'an. Membunuh seseorang sama dengan membunuh semua manusia. Sedangkan tidak menghargai anak yatim saja sudah disebut pendusta agama. Bagaimana meyatimkan orang lain? Dan sekarang kita lihat bagaimana mudahnya orang membunuh. Bagaimana setiap hari kita mendengar pembunuhan di sekeliling kita. Dan kita tidak tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan, memberi makan orang miskin. Dan itulah yang kita lihat juga. Kita lihat di zaman sepeninggal Nabi, perang saudara. Bagaimana sahabat-sahabat yang dulunya pengikut-pengikut setia Nabi kemudian dengan mudah menumpahkan darah orang lain. Ya, kita lihat bagaimana Imam Ali bertegak berdiri untuk mencegah itu, tapi akhirnya beliau pun jadi korban. Dalam setiap peperangan beliau tidak pernah mendahului mengangkat senjata, tapi orang yang lebih dahulu mengangkat senjata. Sampai dalam beberapa perangan Imam Ali maju ke depan dengan melepas semua baju perangnya, melepas pedangnya.
maju ke depan musuh, ke depan lawan-lawannya untuk mengingatkan mereka akan persaudaraan. Tapi ketika mereka lihat Imam Ali maju tanpa pedang, tanpa perisai, mereka ketakutan bahkan. Padahal Imam Ali datang tanpa senjata sama sekali. Tapi tetap Imam Ali selalu memerintahkan jangan mengangkat senjata. Jangan mendahului mereka mengangkat senjata. Tapi kita lihat akhirnya mereka yang mendahului membunuh, mereka yang mendahului menyerang. Dan sekarang pun untuk masalah-masalah kecil saja, uang ratusan ribuan bisa menyebabkan orang saling bunuh satu sama lain. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saya ingin ingatkan lagi diri kita, Allah mengatakan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan, bukan tidak memberi makan, tidak menganjurkan. Menganjurkan di sini artinya, kita harus ingatkan diri kita. Menganjurkan artinya bukan sekedar memberi, tapi melebihi memberi, mensosialisasikan kepedulian sosial. Bahwa kita saling mengingatkan, kalau kita sudah memberi makan, tidak cukup. Kita harus mengingatkan orang lain untuk memberi makan juga. Tidak cukup saya membantu, saya harus mengingatkan orang-orang yang mampu di sekeliling saya untuk membantu. Tidak menganjurkan saja sudah dikutuk, apalagi yang tidak memberi makan padahal mampu memberi makan. Nabi mengatakan tidur kenyang saja tetangga kelaparan itu tidak beriman. Kemudian bagaimana orang yang memiskinkan orang lain, yang memakan hak-hak orang lain, yang dengan rela menyikut sana, sikut sini, melakukan KKN, sedangkan tidak menganjurkan memberi makan saja sudah pendusta agama, bagaimana orang-orang yang memiskinkan orang lain dengan sistem yang ada ini sekarang dan hidup mewah dari proses pemiskinan itu. Nauzubillah min zalik. Allah mengutuk orang-orang yang salat dengan keadaan seperti itu. Wailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Bahwa itu adalah orang-orang yang lalai sebenarnya dalam salat dan mereka hanya kelihatannya saja salat. Alladziina hum yuraun. Hanya kelihatan saja salatnya untuk dilihat orang. Wa yamnaunal maun. Dan nyatanya mereka tidak mau memberi ketika dimintai pertolongan. Imam Hussein mengatakan sebagai manusia ini agama itu hanya di lidah mereka saja. Kalau ada kepentingan dunia mereka, maka kelihatan mereka menegakkan agama itu. Tapi ketika sudah tidak ada kepentingan dunia di dalamnya, mereka dengan segera bisa meninggalkan agama. Bahwa kita pun sebagian besar menyembah Allah karena ada kepentingan kita. Dan biasanya kepentingan itu adalah kepentingan dunia. Buktinya kalau ada urusan dunia, kita lebih semangat untuk beribadah. Kalau ada ancaman dunia, kita lebih semangat. Tapi coba berkenaan dengan urusan akhirat, ancaman akhirat, apakah itu sama semangatnya kita? Tidak. Kita punya semangat jauh lebih termotivasi kalau kita berhadapan dengan urusan-urusan dunia kita. Zikir kita lebih banyak kalau kita lagi ada urusan dunia. Nah ini semuanya adalah peringatan bagi kita, terutama bagi saya sendiri, bahwa kita harus selalu ingatkan diri kita untuk senantiasa sadar, menyadari kelemahan-kelemahan ini dan bagaimana tipu daya setan itu berusaha menjatuhkan kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi lebih banyak kepada kita. Sekali lagi menghayati hakikat keberagamaan ini dalam diri kita. Ya, paling tidak sebagaimana tadi telah diajarkan di dalam ibadah-ibadah Ahlul Bait, bahwa kita betul-betul memberikan yang terbaik kepada para umat manusia. Salah satu sumbangan kita yang terbesar adalah terus-menerus mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Semua doa-doa yang diajarkan oleh Ahlul Bait adalah doa-doa yang selalu berkenaan dengan orang lain, ya. Imam Hussein dan Imam Hasan pernah bertanya kepada ibunya, karena setiap saat Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah itu kalau berdoa selalu mendoakan orang lain. Selalu mendoakan orang lain lebih dahulu. Sampai ditanya Imam oleh Imam Hasan dan Hussein, "Ya Ummi, kenapa engkau mendoakan orang lain sebelum kami, sebelum keluarga?" Kata Ummi Fatimah, "Aljar kabladar, tetangga dulu sebelum orang rumah." Aljar kabladar. Kalau kita mendoakan orang lain, sebenarnya kita pun, kalau kita mendoakan semua manusia, maka kita pun termasuk di dalamnya. Kebaikan manusia berarti kebaikan kita juga. Karena kita melihat manusia bukan sebagai terpisah dengan kita, kita bagian dari mereka. Ketika kita mendoakan mereka, sebenarnya kita pun terhimpun di dalamnya. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan kembali. Bahwa semua pendidikan kita, termasuk agama yang kita jalankan sekarang, hendaknya mendidik itu. Karena alangkah menyedihkannya, setiap saya kembali dari barat, kembali dari negara timur, ke Cina, Korea, Taiwan, yang saya lihat di sana kepekaan, kepedulian, perasaan kebersamaan itu jauh lebih tinggi di antara penduduknya dibandingkan dengan yang saya dapati di kalangan orang-orang yang mengaku Islam di negeri kita yang tercinta ini.
Kita tidak punya kepekaan lagi, kita tidak punya kepedulian. Dan itu tercermin di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan di depan kita kejahatan saja kita tutup mata dan pura-pura tidak tahu. Angkat telepon saja kita malas, berteriak takbir saja kita sudah malas sekali. Kita paling tidak sekarang kita semua jadi safety player, cari aman semua, cari keselamatan sendiri-sendiri. Nah inilah yang didobrak oleh Imam Hussein. Imam Hussein bangkit ketika semua orang safety player, ketika semua orang diam, ketika semua orang mencari selamatnya sendiri-sendiri, mencari amannya sendiri-sendiri, beliau bangkit dan beliau mengorbankan dirinya. Dan apa yang terjadi setelah peristiwa Karbala ini? Bangkitlah satu gerakan kesadaran di dalam tubuh kaum muslimin yang kemudian menumbangkan rezim yang zalim, rezim takut daripada Umayyah. Itu terjadi setelah Imam Hussein terbantai. Ada gelombang kesadaran yang luar biasa terjadi di kalangan kaum muslimin yang menyadarkan mereka, menghentak mereka bahwa kita tidak cukup dengan diam, bahwa kita tidak cukup dengan pasrah menerima nasib kita, tapi kita harus bangkit, kita harus berdiri. Karena Allah menegaskan la tazlim wa la tuzlam, jangan zalim dan jangan mau dizalimi. Ini prinsip di dalam agama kita. Bukan orang sabar kalau membiarkan dirinya disalimi. Kesabaran itu bukan berarti membiarkan kezaliman tegak di sekeliling kita. Tidak, sama sekali keliru. Tapi kita juga tidak harus membenturkan kepala kita ke dinding. Tidak. Tapi at least kita bicara dalam batas-batas yang memang telah ditetapkan oleh agama kita. Saya kira demikianlah ibu-ibu